take good evening, Delta Thunder 1-7. Oke, halo, selamat datang di vlog saya. Dan kali ini saya akan unboxing salah satu produk dari Thrustmaster. Ini adalah Teflite Hotas X dari Thrustmaster. Oke, mari kita lihat. Karena baru datang, jadi masih berlabel. Kita akan lihat langsung saja. Ini dia Thrustmaster Teflite X Hotas X. Thrustmaster Teflite Hotas X. Dia lebih halus ya. Ini movement dari kontrolnya, masuk juga joysticknya. Dia lebih enak handlingnya. Nah. Terus untuk modelnya sih ya lebih enak daripada yang ini, Logitech Extreme 3D. Dia lebih enak yang ini sih, lebih halus movementnya daripada yang ini. Ini agak keras dan berat, kalau ini nih ringan. Satu lagi, di sini dari Thrustmaster dia punya namanya joystick resistance. Nah, dia buat ngatur yang namanya resistensi dari aksis yang ini. Terus untuk yang di sini gak ada. Untuk modelnya sih lebih ramping daripada joystick yang lain. Kalau sebelumnya saya pernah pakai X52, itu cukup besar tempatnya. Ya nggak besar-besar amat, cuman ya lebih kelihatan praktis yang ini sih. Ya lebih enak. Oke. Untuk manualnya sih standar ya. Karena dari produknya sih joystick ini diperuntukkan PS3 juga. Jadi mungkin yang suka main S-Combat bisa pakai joystick ini juga. Ya, di sini ada panduannya. Tom Clancy Hawk PC and Simulation. Flight Simulator X. Ya, umum. Penggunaan umum. User manual. Nih, support centernya. Oke, mungkin itu saja. Nanti akan saya tunjukkan videonya bagaimana penggunaan joystick ini, khususnya untuk prepare 3D dan DCS.